pagi. Di sini sekarang hujan lebat ya teman-teman. Jadi ini lagi tipe cemilan nih, ini dari ketannya. Ini campur gula. Ini hasil jalan Taiwan ya. Jadi ini ketan kan. Nanti kita bulat-bulat, tapi aku nggak terlalu bulat ya. Yang penting ya jangan terlalu besar, nyangkut di leher kalau. Ini kan kayak kiu-kiu gitu ya. Nah ini taburan kacang tanah ya yang dihaluskan. Jadi kita beli itu udah satu paket kacang tanah ini yang ditumbuk, kacang sangrai ya. Ini aku lagi masak ayam. Ayam dicampur dengan cabai yang udah dipermentasi ya, cabai hijau. Ini segar banget tau ayamnya. Ayam separoh lah ya, kayak paha dengan dada gitu. Cucu itu anak-anak yang paling kecil belikan untuk kita. Ini cabainya tuh, cabai hijau ya, ini sedap banget nanti kan. Ini cabai hijau, saya kasih separoh dulu, takut kepedesan kan. Seger pokoknya dimakan kami. Biarkan airnya surut ya. Nah, tinggal sedikit agak sat-sat gitu. Nah, ini kalau kurang si lagi ini cabenya. Kalau cuaca dingin mah kayak gini hujan terus ya, jadi pengennya masak-masak yang segar gitu ya. Ini ayam satu, kita nggak usah pakai apa-apa ya, cuma minyak sedikit, terus ayam di kayak di tumis minyak doang sedikit ya. Lalu masukkan air, air dah mendidih, baru masukkan cabai ini. Kita boleh buat juga cabai itu di fermentasi ya kayak ini. Kalau kita punya banyak cabai itu dibuat seperti ini, disimpan di kulkas. Lalu seperti gini, kan bijinya dibuang ya, jangan kalau pedes kan bijinya dibuang. Jangan terlalu banyak makan biji cabai. Oke, ini nanti kalau udah siap tuh enak banget teman-teman. Pakai cemilan juga enak. Sedap itu, sedap cabai hijau. Kalau kita banyak cabai hijau ya boleh juga dibuat masak ini, nggak usah banyak bumbunya. Jadi cabai hijau cuma cabai hijau sama garam, sedikit gula merah, merica, udah enak. Kayak kalau di tempat aku tuh besengek. Oke teman-teman, itu review masakan aku enak nih sama cemilan kampung ya. Ini di sini sebutnya mochi, kalau dari siapa nggak tahu lah, cemil apa benda lah. Ini jam 8 ya.